Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan mengenai pelanggaran penggunaan kantong plastik, dirinya akan mengirimkan surat edaran agar kabupaten kota sejabar. Pelarangan itu cukup oleh keputusan kepala daerah tingkat kota atau kabupaten. Sedangkan untuk tingkat Jabar, saat ini dirinya menggunakan pola kota Bogor sambil terus mengkaji aturan tersebut. Hal tersebut diungkapkannya saat ditemui di Gedung Sate Bandung beberapa waktu lalu. Jadi plastik itu sebenarnya kita sedang melakukan dengan pola kota Bogor saja. Jadi kami akan mengirimkan surat edaran agar kota kabupaten se-Jawa Barat pakai cukup oleh keputusan kepala daerah tingkat kota. Jadi tidak harus selalu semua. Jadi karena itu teknis ya, menyangkut ini. Sambil yang level Jawa Barat kita kaji juga. Tapi yang lebih cepat adalah menggunakan pola kota Bogor. Wali Kota Bogor mengeluarkan Perwal nomor 61 tahun 2019 tentang pelarangan penggunaan plastik sejak 1 Desember 2019. Berdasarkan hitungan kasar, sejak aturan tersebut diberlakukan, dalam sehari Kota Bogor dapat mengurangi 1,38 ton sampah plastik. Budi Hartati, Bandung TV.